Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abang Al-Fatih nih yang begitu rindunya kepada Panda. Ada juga kabar dari Rizky Billar terjawab nih ya yang telepon tadi malam ternyata soal ini. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya sahabat. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Yang mana kabar pertama di sini ada unggahan dari 3D Entertainment yang mengatakan di musik video Lesti Kejora angin banyak banget ketemu komen kalau pada ikutan nangis pas nonton videonya. Emang boleh senangis ini guys. Terus pada lagi tag adegan nangis, Lesti kayak effortless aja gitu. Keluar air matanya, kira-kira apa ya penyebabnya? Nih ya, yang belum nonton, kalian bisa nonton di channel YouTube-nya 3D Entertainment ya sahabat Leslar. Yang mana Masya Allah Bunda Lesti Kejora nggak pernah gagal nih kalau soal acting menangis ya. Setelah acting nangis, Bunda Lesti Kejora begitu effort ya sahabat Leslar. Ia tidak begitu suka dengan konsepnya nih ya. Karena menurutnya takut ada scare suaminya meninggal nih. Masya Allah Bunda Lesti Kejora nih ya bikin kita ikutan nangis juga nih Masya Allah. Ada komentar mengatakan gimana tidak nangis video klip sekeren itu nyesek katanya nih ya. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah pokoknya tiap lihat movie klipnya pasti merebes milik Min. Banjir best banget pokoknya keren banget Bunda Lesti Kejora pokoknya sukses selalu ya. Berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya @opal_id soal Bunda Lesti Kejora ya, yang mana Bunda Lesti Kejora ini masuk dalam Indonesian Inspiring Figures. Kita lihat captionnya di sini mengatakan, "Hey Opals gengs, back to Indonesian Inspiring Figures. Kali ini sosok menginspirasi datang dari industri musik Indonesia, Kak Lesti Kejora. Diva dangdut Indonesia ini memiliki suara khas yang selalu membuat orang terkesima mendengarnya. Terkesan, angin, sekali seumur hidup, egois, jadi beberapa lagu yang banyak diminati oleh pencinta musik Indonesia. Penyanyi yang masih berusia 24 tahun ini sudah membawa banyak penghargaan seperti AMI Award Artis Solo Dangdut Terbaik sebanyak 3 kali. Selain aktif di dunia entertainment, Kak Lesti juga tetap berbisnis mulai dari kuliner hingga kosmetik. Perjuangan dan usaha yang terus dilakukan Kak Lesti selalu menjadi inspirasi. Semoga selalu menginspirasi anak-anak muda Indonesia ya Kak. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga selalu menginspirasi ya sahabat Leslar dan di sini terpampang ya sahabat Leslar Bunda Lesti Kejora. Di billboard Bundaran HI ini sahabat Leslar Masya Allah tabarakallah Lesti Kejora sebagai Indonesia Inspiring Figures nih ya. Congratulations pokoknya untuk unanya abang. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Cemilar Snack soal beli 3 gratis 1. Kita lihat captionnya, buy 3 get 1 ready besok di live sale. Jangan lupa stay tune terus, stok terbatas nih ya. Beli 3 gratis 1 nih untuk kalian yang membeli Cemilar Snack di live-nya Cemilar Snack di Shopee Live ya.
Ada banyak komentar mengatakan, wow asyik banget dapat 4 nih, Masya Allah. Ya aku kecepatan pesennya, baru aja kemarin pesen 3, kata @RinaOvianti di kolom komentarnya Cemilar Snack ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita beralih ke akun TikToknya Papa Rizky Bilar nih ya. Ini bikin ngakak nih saat Papa B nonton video sambil ngemil cemilar nih, di depannya ada kipas angin nih. Lagi enak-enak makan sambil main game Papa Rizky Bilar nih, kebelat nih bolak-balik ya toilet nih, dan akhirnya di sini Papa Rizky Bilar nih tertidur ya, dan ditanya sama Bunda Lesi kenapa. Di sini Papa Rizky Bilar mengatakan bahwasanya masuk angin nih, Masya Allah, tuh langsung dikerik oleh Bunda Lesi Kejora. Aduh duh, bisa aja nih iklannya bikin ngakak pokoknya ya sahabat Leslar. Ada komentar mengatakan saking kreatifnya papanya abang sampai kepikiran bikin kayak gitu, Masya Allah bener banget nih. Ada juga komentar lain yang mengatakan, Masya Allah pada gesek papa sama bunda nih, ya Allah, ayah wa idolaku, bengek pokoknya ya. Komentar lain juga mengatakan, abis nangis-nangis dengerin Una nyanyi, diobatin sama ini, bengek banget nih, pokoknya sehat selalu ya untuk Leslar. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Isan Tarore ya. Di unggahan akun Instagram milik pribadinya nih menyanyikan lagu dangdut, lagu Lesti Angin. Kita lihat captionnya, Dede Lesti Kejora dan Babang Rizky Bilar izin nyanyiin, katanya nih. Masya Allah suara Ihsan ya, suara khas Ihsan Tarore ini menyanyikan lagu dangdut bikin semua kangen dengan suara khasnya. Di sini Rizky Bilar berkomentar nih, keren bang, katanya nih. Makasih bang, mantap kali pun lagunya bang. Masya Allah tuh ya, mengakui lagu Leslar itu keren banget ya sahabat Leslar. Masya Allah, lagu ini kayak nangis saja gitu, bagus banget katanya nih ya, sukses selalu untuk Ihsan Tarore. Selamat ya sahabat. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya 3D Entertainment soal pembuatan musik video klipnya lagu Angin ya sahabat. Kita lihat captionnya, selain kasih lihat proses recording Angin di video BTS recording ini, Lesti Kejora juga ceritain proses terciptanya lagu Angin loh. Yuk nonton selengkapnya di channel YouTube-nya 3D Entertainment nih. Bunda Lesti Kejora udah nangis duluan nih ya, belum nyanyi Bunda Lesti Kejora udah nangis duluan nih ya, dengan syair lagu dari Angin ini tentunya ya, ciptaannya bersama Papa Rizky Bilar tentunya. Ada banyak komentar di unggahan 3D Entertainment ini, yang mana di sini mengatakan Masya Allah keren lagu Angin, makna lagunya dalam banget, penghayatannya juga bagus. Sukses selalu buat Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar, ditunggu karya-karya terbaiknya ya. Kita lihat nih ada unggahan dari Rizky Bilar yang mengatakan soon at official RCTI. Ini terkait unggahannya nih saat berakting di drama seri Amka ya sahabat Leslar. Slide kedua tuh ada Bunda Lesti Kejora ya sahabat, di unggahan Rizky Bilar. Yang mana di sini ada Wa Irfan Hakim yang mengatakan ini sih pasti akan jadi sesuatu, katanya nih, bismillah ya. Kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya SCTV soal 3 hari lagi ya sinetron Tertawan Hati akan segera mulai. Kita lihat captionnya, yeay 3 hari lagi kita semua akan menyaksikan kisahnya Aries dan Alia di sinetron Tertawan Hati. Penasaran seperti apa kisahnya? Nantikan kisahnya Tertawan Hati yaitu mulai Senin 22 Januari 2024 yaitu pukul 19.25 waktu Indonesia Barat live hanya di SCTV ya sahabat Leslar. Ada banyak komentar mengatakan bismillah lancar dan juga sukses, semoga dapat rating dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas, amin ya. Dan kita lihat nih para sahabat, tak ada update untuk lagu Angin Bunda Lesti Kejora ini. Hampir atau menuju 4 juta ya sahabat Leslar, dan masih berada di posisi trending 1 untuk musik. Masya Allah, alhamdulillah kita gaskan lagi ya, naikin lagi nih viewersnya tentunya. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal Leslar. Kita lihat caption Leslar Entertainment mengatakan,
ada QOTD alias Quotes of the Day buat Lesa Lovers nih. Setuju banget kan sama QOTD hari ini? Yang mana QOTD-nya adalah happy terus karena setiap hari ada konten dari Leslar Entertainment. Tuh, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan Masya Allah Pak Bos at Leslar Entertainment sangat meresahkan. Semoga lancar syuting, lancar tayang, dan sukses meraup penonton-penonton TV terbanyak ya. Amin. Ini terkait acting Papa Rizky Billar yang begitu sangat meresahkan membuat semua fans traveling ya, Sabrestar. Papa Rizky Billar memakai baju handuk nih ya. Sambil tersenyum manis nih dalam adegan syuting drama series Amka nih ya. Bismillah coming soon. Ada komentar di unggahan ini dari para warganet yang mengatakan kok cuma pakai anduk katanya nih. Ada yang membalas tuntutan skenario sis, jangan traveling ya, kan handuknya juga menutup badan nih ya. Ada juga komentar lain nih yang mengatakan Masya Allah bapaknya Abang El meresahkan makin gemo apalagi ditambah senyuman manis. Semoga ratingnya tinggi dan sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Dilarang keras untuk traveling melihat unggahan ini tentunya ya sahabat. Dan di mana kita lihat nih ada unggahan nih. Di sini ada spoiler untuk drama series Amka. Yang mana terlihat nih Papa Billar dan juga Bunda Lesti Kejora nih yang lagi ijab kabul nih Sabrasar. Jadi pengantin baru lagi nih ya Sabrasar. Masya Allah tabarakallah makin gak sabar untuk tayangnya drama series Amka bersama Leslar tentunya ya sahabat. Kabar berikutnya kita lihat nih aja unggahan Bunda Lesti Kejora dan juga Rizky Billar yang bikin baper seluruh fans ya di acara pelepasan kapal untuk bantuan ke Palestina. Di sini terlihat Papa Rizky Billar selalu menggenggam, memeluk ya, dan juga selalu merangkul Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar. Ini Masya Allah tabarakallah ya, bukan hanya di depan kamera saja nih mereka ya romantisnya. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah ini pasangan bikin aku semakin sayang aja ya sama kalian. Lesti Billar Al-Fatih sehat-sehat ya. Amin. Doa yang baik kita aminkan ya. Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment yang mengatakan Leslar Lovers lihat nih Papa B dan Bunda Lesti hadir untuk pelepasan kapal bantuan kemanusiaan Palestina. Masya Allah tabarakallah ya, berfoto bersama Bapak Menhan, Bapak Prabowo Subianto dan juga para TNI ya sahabat Leslar. Yang mana ada banyak komentar di unggahan akun Leslar Entertainment ini yang mengatakan andai Abang Fatih ikut terus lihat kapal besar pasti langsung teriak wow 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 keren. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah tabarakallah berkah barokah buat Leslar family, semakin Allah lancarkan rezekinya, amin Allahumma amin. Dan kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Indo TV Trend. Wah, tahu-tahu udah syuting aja nih ya. Spoilernya bikin penasaran, kata miminnya Indo TV Trend soal drama seri sinetron Amka nih ya sahabat Leslar, Masya Allah. Ada banyak komentar di unggahan Indo TV Trend ini yang mana di sini mengatakan huhu nggak sabar menunggu karya idolaku lagi Dedek Lesti. Masya Allah alhamdulillah tabarakallah bismillah Dedek Lesti Kejora nih ya booming sinetronnya. Dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan nih seperti foto priwet nih sahabat besar Bunda Lesti Kejora. Ini spoiler untuk drama seri sinetron Amka ya sahabat. Masya Allah cantik dan gantengnya nih idola kita. Semoga jodoh tiljana untuk Leslar, hanya maut yang bisa memisahkan. Dan kita lihat nih unggahan story dari Bang Devort nih, detik-detik Abang Al-Fatih menyambut kedatangan Papa B dan juga Una Lesti Kejora ya sahabat. Yang selesai syuting nih ya tadi malam, Masya Allah kangen dan rindunya Abang sama Una dan juga Papa B nih ya sahabat, Masya Allah. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Abang rindu ya, bahagia selalu kalian senantiasa dalam penjagaan Allah.
Ada juga komentar lain yang mengatakan, Masya Allah, semoga Allah senantiasa menjaga keluarga ini. Amin ya, Masya Allah. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu keluarga kecil ini. Sayang-sayang banyak-banyak untuk Leslar Family. Dan dimana kita lihat unggahan story dari Rizky Bilar sekitar pukul 4 pagi ya sahabat nih, yang lagi telepon bersama Ronald Arranger nih sahabat Leslar ya. Wah. Dan kita lihat juga nih unggahan akun Twitter Rizky Bilar di jam yang sama, jam 4 pagi, yang mengatakan memasuki waktu produktif. Kata Rizky Bilar ya sahabat, yang mengatakan masih berjibaku workshop bersama Ronald Fiandra, mudah-mudahan lancar, Masya Allah. Ada banyak komentar mengatakan orang sukses itu waktu tidurnya sedikit, Masya Allah, tabarakallah, betul say. Banyak para sahabat juga waktu tidurnya sedikit tapi berkualitas. Semoga Papa Bi dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan ya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin ya sahabat, doa terbaik untuk Leslar. Dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.